mana aku? Bohong deh, bercanda. Halo Sobat Tangerang, jumpa lagi di Tangerang Explore. Waktunya kita jalan-jalan keliling kota Tangerang. Kalau biasanya aku ajak kamu untuk nongkrong-nongkrong cantik atau belanja-belanja ria, kali ini aku akan ngajak kalian ke tempat yang berbeda. Karena aku ada di Danau Garden City, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Mau ngapain? Ikutin makanya ya kalau penasaran. Dadah! Sudah ada di tengah-tengah danau, banyak banget kerambanya. Tadi aku udah ngeliat beberapa ikan, ada ikan nila, ada ikan lele juga, mantep-mantep. Dan di sini juga ada beberapa warga yang sedang ngambil ikan nilanya karena waktunya panen, pas banget kan kita datangnya. Langsung aja ya, kita jelajahi lebih dalam dan lebih luas. Bapak yang lagi kasih makan ikan, kita gabung aja yuk. Halo Pak. Halo Mbak. Ini Bapak dari Tangerang TV. Oh iya, saya Andre Pak. Oh Pak Andre, sama Bapak siapa Pak? Pasar Timungi. Oke, Pak lagi saya kasih makan ikan nih Pak ya? Iya benar. Saya boleh ikut ngasih makan ikan juga nggak? Boleh, boleh, boleh Mbak. Wah ikannya banyak banget Pak, ada berapa nih Pak ikannya Pak di kolam ini Pak? Ini satu keramba ini isinya 1.500 Mbak. 1.500 ikan? Iya 1.500. Wah ini udah bulan keberapa Pak? Ini masih umur 1 bulan. Oh 1 bulan Pak? Iya. Tapi ini kayaknya campur ya Pak ya, ada yang gede juga ya Pak ya? Iya ini kemarin kita oplos sama emas, emasnya udah umur 2 bulanan. Tapi ya Pak ya, ini tuh tadi pas saya lihat danaunya luas banget, terus kerambanya banyak banget. Ada berapa keramba Pak di sini? Kalau punya saya pribadi itu sekitar ada 8 keramba. Tapi total semuanya total ada berapa? Total semua di sini ada 126 keramba. 126 keramba punya warga di Garden City ini Pak? Iya, mayoritas punya warga, kita nggak pihak luar itu kita nggak boleh buat. Oh, emang hanya khusus warga Garden City aja ya Pak ya? Kita mendongkrak apa namanya ekonomi warga sendiri lah. Ngomongin soal ekonomi, berarti udah ada yang jual dong, Pak? Pastinya sudah ada. Wah, udah berapa kilo nih, Pak? Punya Pak Andre yang dijual? Alhamdulillah kemarin kita, ya baru hari kemarin lah kita baru, kemarin jual sedikit sih, cuma 50 kiloan. 50 kilo lumayan iya, ya, Pak ya? Alhamdulillah. Ini awalnya gimana, Pak? Iseng-iseng atau emang cari kesibukan karena pandemi juga ya, Pak ya? Awalnya kita di sini satu iseng. Yang kedua cari kesenangan, yang ketiga itu karena kemarin ekonomi pandemi pada keluar kerja akhirnya kita buat seperti ini. Oh, jadi ini mah inovasi saat pandemi ya Pak? Nah, benar. Ikan angkatan pandemi. Coba Pak, saya boleh kasih makan ikan lagi Pak? Oh iya. Wah, ambian semua ikannya. Ya mudah-mudahan berkah semuanya Pak. Amin. Ini ada ikan apa aja Pak? Di sini ada 4 item, emas, lele, gurame, sama nila. Banyak juga ya Pak ya? Iya. Udah ada yang siap panen belum Pak? Ada yang siap panen. Weh, kita langsung panen ikan aja. Yuk Pak. Ya, kita udah pegang jaring, tandanya kita akan menjaring ikan. Kita akan panen ikan nila ya Pak ya? Iya. Ikan nila. Dah Pak. Ini banyak banget nih. Oh, berat banget. Ah, ikannya banyak banget. Ini ikan apa Pak? Nila ya? Nila, iya nila. Ikan nila. Hitam. Wah, nila hitam. Mantap. Ya. Tuh lihat tuh. Gede banget kan? Tuh. Lumayan lah ya. Sekilo berapa Pak ini? Sekilo isi 4, isi 3. Sekilo isi 4, isi 3. Tuh. Kali ini tadi kita udah lihat keramba yang banyak banget, terus udah kasih makan ikan, terus abis itu udah ngejaring juga. Wah, mantap kan?
Pokoknya jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Explore setiap hari Sabtu jam 7.30 malam hanya di channel YouTube Kota Tangerang. Waktunya aku pulang karena semua udah basah.